Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ashadu an la ilaha illallah Ashadu anna muhammad dan rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi sayyidina muhammad Kama soleta ala sayyidina ibrahim Wa ala alihi sayyidina ibrahim Bila alamina inaka hamidum majid Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini sehingga channel ini dapat dengan eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya hadir dengan setia ya dimanapun kalian berada ya tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Selanjutnya untuk seluruh pewa terkasihku di mancanegara di dalam negeri aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share tapi linknya ya link kajiannya. Jadi jangan kamu unduh, kamu potong-potong lalu kamu unggah ulang, ya. Jangan. Berikutnya lagi seluruhnya aku tidak bisa sebutkan satu per satu ya. Seluruhnya dari kalian, terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga dan semoga kebaikan itu akan kembali juga kepada yang mendoakan, ya. Sebagai sesama saudara muslim Kita saling uh, mendoakan Dalam kebaikan Ya Insya Allah doa kita bagian dari doa-doa Yang diicabai Amin amin ya robbal alamin uh, Berikutnya Aku ingatkan Belajar dan mengajarkan Al-Quran Adalah sebuah kebaikan Dan semoga Kita selalu eksis Ada dalam jalan-jalan kebaikan itu Oke okay? kita mulai kajian kita aku nggak tahu karena besok itu sudah Idul Fitri ini ternyata molor tidak harapanku sih dulu begitu kita akhir Ramadan ini sudah selesai kajian tentang zakat ini ya yang direquest oleh saudara kita nggak tahu dia kok belum kasih komentar ya aku tunggu komentarnya gitu ya Uh, sampai detik ini komentarnya belum ada apa dia lagi sibuk atau lagi apa nggak tahu ya tapi ya terserah lah ya aku hanya menjelaskan toh teman-teman lain juga memerlukan informasi ini ya seharusnya yang bertanya itu harus memperhatikan karena dia yang bertanya Gitu ya tapi ya tetap aja seperti aku bilang tadi kepentingannya tetap uh, berlaku untuk umum untuk kalian yang tidak bertanya juga karena kan kalian juga belum tentu ngerti. Ya, makanya pertanyaan temanmu itu juga bisa jadi pertanyaanmu. Cuman lebih elok kalau yang bertanya itu lebih memperhatikan. Gitu. Ya. <tuh> jadi aku pernah aku ngisi kajian gitu di, di pondok pesantren gitu. Dia tanya langsung keluar, aku nggak tak jawab sama aku. Nggak <tuh> tak jawab itu enggak enggak ngerti tujuannya apa kalau mau tanya duduk aku jelaskan jangan tanya keluar nanti dia dikeluar cerita lain lagi pernah aku ngisi kajian dulu kan ngaji kajian itu padahal bukan santri lagi kalau tadi kan santri itu sudah bapak-bapak dan orang-orang terdidik lah orang para dosen kok aku sudah bilang eh, jangan dibawa kajianku ini keluar sebelum anda paham nanti jadi masalah eh bener dia ikut kajianku belum belum tuntas dia sudah ngoceh di luar jadi masalah akhirnya padahal sudah diingatkan ya oke sekarang kita lanjutkan kajian kita kemarin sampai dengan infak ya sampai dengan infak dan kita akhirnya menyerempet masalah ikhlas ini ya ikhlas itu kalau pembaginya satu itu yang bagus jadi Eh, ikhlas itu kita mau melakukan sesuatu itu karena lillahi hanya karena Allah maka satu banding satu ya akhirnya satu wahandik persen tapi kalau pembaginya triggernya menjadi banyak ya dia menjadi kecil kalau dua dia menjadi seper dua kalau tiga seper tiga kalau seratus menjadi seper seratus ini sudah aku jelaskan lah ya konsep ikhlas seperti itu kemarin Seharusnya itu ada pada kajian tersendiri. Cuman karena sudah disampaikan, ya sudah untuk melengkapi pemahaman kalian tentang infak. Ya, jadi kan daulah, ya itu pus pemasukannya dari infak, sodako, jakat, tatobu, ya, tatobu. Ini sudah sudah jelas di sini ya. ya. Nanti ini dikelola, ya, sentralistik oleh negara lewat Sikoya nanti terus ada Baitul Mal dan segala macamnya itu di seri 1 sudah sekarang aku melanjutkan tentang infak kalau kemarin kan pembagiannya apabila kita menginfakkan satu butir saja dia akan menjadi tujuh tangkai setiap tiap tangkai akan menjadi tujuh seratus maka kalau kita bulatkan seratus ya kali tujuh menjadi tujuh ratus jadi satu menjadi 700 subhanallah ya disitulah kasih sayang Allah ya kebaikan dilipat gandakan tapi kejoliman kita tetap aja satu kejoliman dibalas dengan satu kejoliman itu yang aku bilang dalam konteks itu Allah tidak adil tapi ketidakadilan Allah itu justru menguntungkan kita kalau Allah itu adil satu kesalahan dibalas satu kesalahan dan satu kebaikan dibalas satu kebaikan bisa mampus kita Makanya Allah bikin ya satu kejahatan tetap dibalas satu kejahatan dan satu kebaikan dibalas menjadi 700 balasan kebaikan. Ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Masih tentang infak, masalahnya kapan infak itu dikeluarkan? Gitu loh. Kapan kamu harus membayarkan infak itu? Ya. Jadi kemarin kita sudah menjelaskan tentang eh, bagaimana orang yang berinfak itu ya. Sekarang kita akan menjelaskan kapan infak itu harus kalian keluarkan, kalian tunaikan, kalian bayarkan ya. Itu kapan? Supaya nanti ngerti, kalau nggak ngerti ya jadi ngawur semuanya. Ya. Semuanya ngawur. Seperti sekarang ini konsep tata kelolanya ngabur, nggak mengikuti kajian Nabi, jadinya tidak memberikan solusi dalam permasalahan ekonomi umat. Ya, padahal kanjeng Nabi sudah menerapkan di uh, yatsrib sehingga bergelar Madinah Al Munawwaroh. Kan kita tinggal masteri saja sebetulnya. Teorinya sudah, prakteknya sudah, tapi kita praktek dengan jalan lain. Ya sudah. Nah tugas kita hanya mengingatkan kita tidak punya kemampuan secara uh, struktural ya, kita berjuang dalam kultural saja, mengingatkan kalau mau ya monggo, tidak mau ya sudah, ya, oke, supaya kembali kepada, ya, tata kelola seperti yang tadi contohkan oleh Kanjeng Nabi, oke, nanti kamu akan aku bawa ke Quran surat berapa? surat 6141 surat Quran surat 6141 tetapi begini loh ya kita ini disuguhkan oleh terjemahan-terjemahan yang kadang-kadang itu tidak tidak sesuai jakat diterjemahkan infak infak diterjemahkan sodako sodako aduh kacau kacau jadi padahal ini beda-beda infak itu sendiri sodako itu sendiri jakat itu sendiri tatowo itu sendiri ya seperti ini kemarin ya menurutku ini salah ini ya tapi kan orang nggak tahu seperti halnya eh, tadabur alam kan ada kan misalkan itu yang mengeluarkan padahal lembaga pendidikan yang notabene Islam itu dia akan mau mengadakan kegiatan dengan ma dengan siswanya dibikin spanduk gede-gede tadabur alam itu goblok nggak tahu apa itu tadabur apa itu tafakur kalau ke alam itu tafakur kalau tadabur itu ke teks kita baca Al-Quran di tadaburi itu tadabur jadi penggunaan penggunaan bahasa yang tidak tepat itu jadi kacau ya jadi kacau seperti ini 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 kacau nih ya lihat Bawa, barisan paling bawah. Barisan paling bawah. Apa itu baca bro? Barisan paling bawah. Siapkan infak terbaik Anda. Siapkan infak terbaik Anda. Dia nggak tahu apa itu infak, apa itu sodako, apa itu jakat, apa itu tatowu. Sama dengan orang nggak tahu apa itu tadabur, apa itu tafakur. Penggunaannya sendiri-sendiri. Kalau tadabur itu kita baca Al-Quran. Ditadaburi Al-Qurannya. Orang Jawa bilang deres Bukan sekedar ngoceh seperti burung beo hafal tapi nggak tahu artinya Nah kalau artinya sendiri nggak paham bagaimana dia akan ngerti maksudnya Cuman kan kita prihatin karena yang menulis sepanduk itu Aku pernah ketemu di jalan Itu lembaga pendidikan Islam Kok nggak ngerti apa itu tadabur, apa itu tafakur Sama dengan ini nggak ngerti apa itu infak Lihat nih lagi nggak ngerti apa itu infak nggak ngerti jadinya aduh kacau lah hmm. oke okay. ya jadi kacau kacau sebentar ini ada wa aku mau jawab dulu ya kamu perhatikan ini dulu baca dulu ini aku tak bilang ini. Ya, oke. Okay. Ya, sebelum sini aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim ya dari Kang Usman Yunan ya. Uh terlambat hadir tapi tetap mengikuti kajian Gus semoga guru kami bersama keluarga selalu sehat dan begitu juga dengan saudaraku yang satu channel dalam dakwah ilmiah ini Amin salam Isra dari Dubai Islam rasional Oke okay, terima kasih ini dari kalau lihat namanya cewek ini ya atau cowok nanti kalau salah di di anu ya dikonfirmasi ya ini dari si soleha kita Chelsea Julia ya aku bacakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Tuhan Guru Waalaikumsalam ya aduh keburu-buru bacanya gini gini dari Chelsea Julia Assalamualaikum Tuhan Guru Subandi Waalaikumsalam Perkenalkan saya Chelsea adik kelas Bang Muhammad Bintang Ramadan Dalam Majelis Siah Jakarta Bang Bintang menitip pesan dan meminta maaf kalau selama bulan puasa ini tidak komen di sini. Dia sedang fokus untuk mengajak teman-teman majelis untuk menyimak kajian ini. Dan alhamdulillah selama hari pertama puasa total yang sudah meninggalkan majelis di si ah Jakarta dan bertaubat menjadi 22 orang. Subhanallah. Dan 22 orang dia mengucapkan terima kasih atas ilmu yang diberikan Tuan Guru Subandi terima kasih atas ilmunya Tuan Guru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih kembali ya jadi bayangkan ya 22 orang sudah kembali kepada Islam lewat kajian kita ya maka aku jelaskan di sini ya uh, ingat pesan Kanjeng Nabi apabila seseorang mendapatkan hidayah lewat usahamu kamu laksana mendapatkan apa-apa yang disinari matahari. Ini bukan seseorang ini, 22 orang dari si A ah sekarang kembali kepada Islam. Ya, maka Aku tidak ingin memilikinya sendiri Aku ingin berbagi kepada semua saudara-saudaraku Yang telah bersolawat terhadap channel ini Terutama mereka yang bersolawat lewat infak dakwa Bersolawat anti skip, anti dunud Dan yang ikut mengeserkan Anda akan mendapat bagian apa yang dijanjikan Gusti Allah lewat kanjeng Nabi Ya, insya Allah Insya Allah ini sebagai bukti secara secara hitung-hitungan dunia ya kita memang sangat memprihatinkan kita lewat favornya juga begitu lewat eh, apa namanya monetis karena itu pengaruhnya ke iklan ke power juga begitu ya tapi secara eh, kacamata akhirat alhamdulillah sangat sangat menggembirakan bukan main-main 22 rekan-rekan Syiah kembali kepada Islam lewat kajian kita ini karena mereka mengikuti kajian kita di sini. Dan untuk saudariku solehaku Chelsea Julia, aku ucapkan uh, terima kasih atas informasinya dan salam balik untuk Muhammad Bintang Ramadan dan untuk semua teman-teman yang ada di Jakarta ya. Uh, kami di sini menyambut kalian semua sebagai saudara dan bergembira setelah kembalinya kalian kepada Islam hingga nanti menutup mata. Terima kasih, Telsia, matur nuwun Alhamdulillah, Alamin. Oke, okay. sekarang kita lanjutkan kepada ilmiah-ilmiah hadir Gus eh, Jakarta anti-sekip, anti-busuk nomor satu. Oke, okay, terima kasih. Kang Ari Prasetyo, Assalamualaikum, Batam, hadir Guru, Salam Sehat buat semua. Salam Isra. Oke, okay, eh, terima kasih. Asli Tegal, Jakarta Hadir Guski terima kasih Halim, Halim Rais, Kang Halim Rais Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ambon hadir Tuan Guru e, Kami haturkan doa dan sholawat terbaik untuk kita semua Amin ya Allah Mohon izin nyimak Tuan Guru Alhamdulillah e, Sekedar informasi dari kami Tuan Guru e, Kami sekarang sudah sekitar dua bulan Pindah tempat tinggal dari kota Ambon Sekarang sudah bertempat tinggal di Provinsi Maluku Kabupaten Seram Bagian Timur tepatnya di kota Bula. Dalam beberapa kajian kami tidak bisa online dikarenakan daerah tempat tinggal kami terjadi gangguan jaringan internet. Tetapi Alhamdulillah sekarang sudah normal lagi dan bisa kembali hadir. Terima kasih dan salam Isra. Oke terima kasih atas konfirmasinya. Ya ya memang kalau sudah ada kendala teknis kita nggak bisa apa-apa. Seperti -apa. aku kalau mau unggah ternyata wifi-nya bermasalah ya sudah. <gak> nggak bisa apa-apa nunggu perkembangan selanjutnya. Oke, terima kasih Kang Mas Halim Rais. Salam untuk semua keluarga, eh, saudara Islamku yang ada di Ambon ya. Semoga selalu dalam hidup Allah, salam Isra untuk semuanya ya. Ternyata eh, saudara kita ini beralih tempat tinggal di mana pernah terjadi ada gangguan internet dan sekarang sudah lancar. Oke, eh, monggo silahkan mengikuti kajiannya lagi bersama teman-teman di sini. Uh, kemudian Roro Jonggrang simbolis mutualisme adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan Mantap ya. Contoh uh, serangga seperti kupu-kupu lebah kumbang mengambil nektar dari bunga untuk makanannya sehingga membantu proses penyerbukan pada bunganya Mantap ya terima kasih Roro Jonggrang untuk penjelasannya Jadi kita itu sebetulnya dalam Islam itu sesama saudara simbolisnya mutualisme Makanya aku jelaskan kemarin Yang ke berkemampuan memberi itu kewajibannya yang tidak berkemampuan menerima itu haknya, jadi memberi dengan bismillah, menerima dengan alhamdulillah. Kan indah sekali ajaran ya, Islam ini kalau kita terapkan. Tapi kalau sudah kata orang Jawa, medit pelitnya kayak seribu setan ya, dia menikmati kekayaan untuk dirinya sendiri. Juga aku kadang-kadang heran ya, orang yang otak-otak seperti itu gimana ya. Untuk apa kalau dia menikmati kekayaan itu Tapi untuk dirinya sendiri Sementara tetangga lingkungannya itu kelaparan Itu untuk apa? Apa yang bisa dibanggakan Dari seperti itu Terlepas dia punya agama atau enggak lah Secara humanisme aja Terus untuk apa hidup seperti itu? Kamu kaya tapi kekayaanmu itu hanya kamu Genggam sendiri tanpa membagi kepada yang lain Terus untuk apa kamu hidup? Cuman kan hal-hal seperti ini jarang orang paham Ya sudahlah Memang sudah jadi binatang atau apa Enggak tahu aku. Oke, okay, eh, uh, terima kasih Dono Jonggrang okay. Kemudian Juan Tuanto, Assalamualaikum Cirebon hadir Gus, izin ikut ngaji Gus Salam isra Oke, okay, Salam isra untukmu. Uh, gurum Endrukem jagoan kita soto kudus rasane kanelop. Waduh, aku belum pernah menikmati itu. Maybe sometime ya. <laughs> Kalau sampai main-main ke kudus makan soto kudus. ternyata dari kebo bukan dari sapi. <laughs> Oke, okay, matur informasinya DNR ya. Kemudian Kang Hermananata Wijaya ngulang ngaji lagi mantap nggak apa-apa diulangi diulangi karena ada sunnahnya. semakin diulangi semakin jelas ya Kang Roman juga Assalam salam ABC akur ya jadi kami di Alquran Nur Sunnah Rasul itu kalau salam ABC jawabnya akur gitu ya Gus Beti dari Jakarta semoga Gus Beti selalu diberikan kesehatan keberkahan hidup dan rezeki yang halal lagi baik Uh, maaf Gus, yang saya tahu goyim itu dalam Kitab Talmud Yahudi, mohon maaf sebelumnya, lebih rendah dibandingkan anjing. <laughs> Jadi wajar apabila perilaku Yahudi seperti itu terhadap di luar Yahudi. Uh, mohon koreksinya uh, juga dari Gus Beti dan teman-teman semua. Dan alhamdulillah saya laki-laki normal Gus Beti. <laughs> oh ternyata laki-laki. Oke. Okay. Makasih terima kasih Kang Mas Roman juga atas konfirmasinya. Iya, yeah, makanya seperti itu. Enggak ada Yahudi rohani. Ya, nggak ada istilahnya Yahudi rohani itu enggak ada. Mereka menganggap semua di luar mereka itu anjing, bahkan lebih dari anjing. Kalau mereka menyebut dirinya domba ya, masih mending lah ya domba-domba tersesat di antara orang Israel gitu ya. Tapi kalau sudah di orang di luar Israel, mereka sebut anjing. Egosentrisnya tinggi banget. Gitu ya. Makanya untuk teman-teman Kristen, dari mana Anda mengeluarkan istilah uh, Yahudi Rohani? Nggak ada. Bagi mereka itu, Yahudi itu harus Israel, Israel harus Yahudi. Gitu loh. ya. Dan mereka nggak mau akui, gitu loh. Kecuali yang Yahudi dan itu Israel, Israel. Jadi dua ini syarat. Yahudi otomatis Israel, Israel otomatis Yahudi. Nggak ada istilah Yahudi Rohani, Enggak ada. Ya. Oke. Okay. Kemudian eh, Kang Irfan Al-Akbar nitil ya, menggerogoti makan dengan cara tidak langsung Seluruhnya dilahap utuh tapi sebagian-sebagian Nah itu nitil itu ya Jadi bang titil itu yang kemarin aku jelaskan Renter itu seperti itu Membunuh tapi sedikit-sedikit dititili sedikit-sedikit Tapi akhirnya dia membunuh ke dalam Itu bang titil itu ya Terima kasih Kang Irpan Al Akbar. Berikutnya Rizal Wahyu Rembang selalu hadir Gus. Oke, terima kasih. Sekarang tidak tubi nambahan lagi ya, mungkin sibuk dengan tugas kampus. Dilanjutkan Kang Wahyu di Junedi. Assalamualaikum Gus. Nyimak kajian salam Isra, salam Isra juga. Eh, kita lanjut ke Bandung Utara bagian Barat. Sahran Kipari Kang Sahran menyimak setelah lohor gerimis kembali turun ini kota Paris Panjava Bandung. Mantap. Atur nuhun Kang. Salam Isra untuk semuanya. Eh, Rio Aka Jaksel hadir Gus Jakarta Selatan Oke mantap Nanti kamu bisa komunikasi sama Bintang Ramadan ya Muhammad Bintang Ramadan Karena dia juga di Jakarta Selatan Kalian sama-sama Jakarta Selatan ya Kemudian Kang Jamuri Muria Assalamualaikum Tumut Imak Gus Penjelasan ceto Mantap Salam Isra Islam Rasional Oke Islam Rasional juga Isra juga Untuk semua saudaraku Ya Yang ada di Mana ini, bangga belitung ya untuk Kang Jamuri-Muri Ya, nuwun Kang uh, Freedom, Alhamdulillah hadir number one Salam Isra, penghuni surga Oke, salam isra untuk Freedom yang ada di Bogor Juga bersama semua keluarga muslimku yang ada di Bogor Salam Isra semuanya uh, Soleh Roro Jonggrang, demak hadir Gus number one Oh, uh, mantap matunun matunun uh, Roro Jonggrang Kemudian Kang Mas Didi, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, nyimak Gus Monggo. Solehah kita, Gispikiar e, Gispati, ya. ambillah palu nambawan salam Isra semuanya. Oh, berlomba-lomba, mantap, semangat yang tinggi dalam belajar. Salam Isra juga ya, untuk semua uh, saudaraku yang ada di palu. Ya, Kang Abdul Muluk, assalamualaikum, dari Serdang, itu nyimak Gus. Oke, terima kasih, Kang Mas Abdul Muluk, ya Monggo, silahkan. Salam Isra untuk semuanya. Arip e, Arif Tuban siap hadir Gus mantap mantun nun e, Dahlan Abdullah ya nggak tahu cuman gambar-gambar itu nggak tahu juga aku harusnya apa ya Kang Irfan Alakbar masih nyimak hampir ngombe sambil ngomong si kecil mantap <gif> orang asing saya setuju Gus jaket tidak harus dihabiskan saat itu juga karena masih banyak yang kelaparan cocok kesalahan kita nggak hari ini selesai hari ini selesai juga besok nggak tahu karena memahami kata habis itu keliru, maksudnya bukan habis di, dihabiskan kepada penerima, enggak habis diposkan gitu loh. Ya, oke, Kang Edi Margono yang punya Jogja Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Solehah kita hari ini, eh, ya dia menceritakan bagaimana Bang Titil ini sudah me menggrogoti segala sektor kehidupan masyarakat bawah, ya sampai bang setan katanya si Rini. ya. Aduh, kacau. Ternyata nggak di Jawa, nggak di Sumatera, fenomenanya sama ini. Ya, terima kasih Rini atas konfirmasinya. Kang Samsul Yatim, gelar dan salam isra. Salam isra juga untuk semua saudaraku -saudara yang ada di Pandaan. Ya, oke, kita lanjutkan kajian kita sudah aku baca semua. Ya, oke, terima kasih, terima kasih atas apresiasinya. Sekarang kita baca Quran surat 6141 ya kembali lagi ini perlu duduk bareng ini kita ini sebetulnya ya bagaimana terjemahan ini bisa kacau balau begini ya Bismillahirrahmanirrahim kamu perhatikan ya Quran surat 6 surat al anam itu nomor 141 kebun eh, sorry 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 dan dialah ya yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat. Pohon korma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, jaitun dan delima, ya, yang serupa, ya, dan tidak serupa, ya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya. Berikanlah haknya, ya, hak ya apa tulisannya hak ini sebentar ya, berikanlah haknya ya, Begini kan, hak ya, oh, gini, jadi gini dia, ya, supaya bisa kayak ustadz ustadz itulah ya sekali-kali nulis Arabium ya meskipun e, tertati-tati nih nih ya ini hak ya berikanlah haknya kita akan fokus ke sini ya berikanlah haknya kapan pada waktu memetik hasilnya, tempusnya perhatikan. Tempusnya kapan? Pada waktu memetik hasilnya. Allah menggunakan e, analoginya pertanian ini ya. Tapi nanti berlaku umum. Artinya bukan hanya berlaku untuk orang tani saja, jangan begitu cara pemahamannya. Ya. Tempusnya pada kau memetik hasilnya. Pada waktu panen. Begitulah ya. Pada waktu panen ini haknya kamu tunaikan. Ya. Haknya pada waktu panen ini kamu tunaikan, ya. Tapi janganlah berlebih-lebihan. Lihat itu, bagaimana indahnya aturan Allah. Kita diperintahkan mengeluarkan hak, itu pun masih diingatkan jangan berlebih-lebihan. Ya, eh, itu pun kita nanti ini kerjaannya para pukoha Berlebih-lebihan itu eh, seberapa? Nominalnya kan, makanya eh, tentang riba ya. Itu kan, kalau kita asosiasi, kita tentang riba itu selalu buruk ya. Memang karena fenomenanya sudah terlanjur begitu, <tuh -tuh. Eh, bunga uang itu sebetulnya menjadi perdebatan karena dalam satu sisi di Al-Quran itu diharamkan, tapi dalam satu sisi ada yang mengatakan. Eh, jangan berlebihan ya ini 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 diskusinya berat ya karena para ulama sejak dulu telah telah saling saling beda pendapat di sini ya saling beda pendapat artinya ketika bunga uang itu tidak berlebihan kan boleh tafsirnya kan jadi begitu masalahnya tidak berlebihan itu berapa nah, itu nah, para pakar-pakar e, keuangan Islam mereka menggunakan istilah begini, loh. Uang sepuluh ribu sekarang itu dengan sepuluh ribu tahun depan, tuh ya. Nominalnya tetap sepuluh ribu, tapi daya belinya yang kita sebut dengan ada nilai inflasi yang harus diperhitungkan sepuluh ribu sekarang dengan sepuluh ribu tahun depan itu. Eh, daya belinya sudah beda, nominalnya sama seperti gini ya. Aku masih ingat pada waktu itu tahun 90-an ya. Karena aku begitu senang sepeda itu tapi <laughs> ya seneng doang gitu ya. Aku masih ingat tahun 90-an terpaksa aku kasih sebut merek ya. Sebetulnya aku ya nggak mau orang aku bukan bintang iklan juga nggak dapet apa-apa dari dia. Cuman analoginya apa yang paling gampang ya itulah. Eh... Uh, Honda kan mengeluarkan bermacam-macam tipe sepeda motor. Pada waktu itu eranya era Star. Ya, sepeda motor uh, Astrea Star. Setelah area Star ber, uh, berlalu, baru keluarlah uh, jenis Prima. Ya, Honda Prima. Ya, dulu setelah Star berakhir Honda Prima kan e, begitu produk-produk otomotif kan begitu jadi era satu, satu satu jenis ini sudah berakhir dia bikin era baru lagi gitu ya yaitu strategi pasar lah market lah ya nah, aku masih ingat pada saat itu kita beli baru di dealer itu cuman 900.000 aku masih ingat belum nggak sampai satu juta jadi prima, generasi pertama itu kita bawa duit 900 ribu, kita sudah bawa barang grace dari dealer. Ya, grace tahun itu. Beberapa tahun kemudian itu sudah lama, tapi ya. Aku beli prima itu second 6 juta. 6 juta. Padahal awalnya Grace ya, itu cuman 900.000. Artinya uang 900.000 saat itu daya belinya itu setara dengan 6 juta sekarang. Itu yang disebut ini nanti orang ekonomi paling ngerti ya apa itu inflasi, apa itu devaluasi dan segala macam segala macamnya. Tapi yang bisa aku sampaikan, ya, memang begitu. Jadi harus ada hitung-hitungan. Kalau misalkan aku pengusaha, aku pinjam uang satu miliar, itu mesti ada bunganya. Karena satu miliar sekarang itu tidak sama dengan satu miliar 10 tahun ke depan. Maka itu harus diperhitungkan selisihnya supaya tidak merugikan yang meminjami. Nah, disitulah terjadi perdebatan tentang bunga uang. Boleh asal tidak berlebihan Artinya tidak menjerat si peminjam nah, Di sini terjadi perdebatan dan itu pakar pikir para pukoha ya. Cuman aku harus sampaikan supaya kalian tahu ya Supaya kalian tahu Nanti kalau mau jelasnya tanya aja para pukoha itu gimana Bagi teman-teman yang berhati-hati Ya, mereka tidak mau sama sekali Tapi itu juga bukan sesuatu yang benar Karena Al-Quran membolehkan kok Cuman perdebatannya nanti itu tidak berlebihan itu gimana sama seperti ini ya ya makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya pada waktu memetik hasilnya tapi jangan berlebih-lebihan lah terus berapa nah itu nanti biar para pokok yang bekerja aku akan di sini bertugas menyampaikan kerangka berpikirnya seperti itu nanti rinciannya silakan tanya para pokok ya yang begitu ya yang terus yang jadi masalah di sini haknya itu diterjemahkan jakat. Ini yang kacau. Jakat nanti ada sendiri di sini, ya. Ini diterjemahkan jakat. Kan kacau. Haknya itu ya maksudnya di sini bukan jakat, ini infak. Karena nanti tempus delikti, lihat ya, tempus delikti. Harus pinter kamu, goblok tak tempeleng dasmu nek goblok weh aku jelas no capek-capek kamu nggak cerdas-cerdas ya perhatikan tempus deliktinya nggak sama tempus delikti eh, antara infak dan jakat tuh nggak sama jakat tuh nanti juga Macem-macem seperti ini ya jakat idul fitri nanti malam itu kemarin sudah aku bacakan hadisnya itu tidak boleh melewati sholat id itu tempus delikti Kalau dia bayar setelah sholat id it, maka itu jatuhnya bukan lagi zakat fitrah berarti dia belum zakat fitrah. Itu jatuhnya shodaqoh nanti. Ngerti? Jadi ini ini masing-masing punya aturan. Aku nggak setuju kalau haknya ini dimasukkan ke zakat. Zakat nanti ada tempus deliktinya sendiri. Ini infak. Nah, jadi sekarang Bagaimana kita memahami infak? Infak itu kita berikan dikala kita mendapat rejeki. Itu kesimpulannya: infak ini kapan dikeluarkan, tempusnya kapan, kita akan mengikuti ini. Ketika panen dapat rejeki, keluarkan. Kalau biasanya, dua setengah persen, keluarkan dua setengah persen kapan pada saat kamu panen. dulu Terus kok diterjemahkan jakat? Jakat dari Hongkong apa? Kacau semua. Ya, ini infak. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, Bu, kapan infak itu dikeluarkan? Maka jawabnya, infak itu dikeluarkan ketika kamu mendapatkan rejeki. Besaran umumnya sih, ini perdebatan nanti kamu silakan cari buku itu dua setengah persen ya di sini dicontohkan pertanian tapi bukan hanya pertanian saja kan ketika panen pertanian itu keluarkan impactnya itu pun nanti diingatkan kita jangan yang jelek jelek yang kamu kasih yang bagus kamu misalkan yang manis manis kamu simpen yang asam asam kecut kecut kamu wah itu itu diperingatkan juga itu nanti di alquran. boleh begitu. Yang bagus kamu pakai, yang kamu nggak suka kamu kasihkan nggak begitu. ya Jadi begini, aku diajarkan tuh begini. Misalkan hari ini aku dapat rezeki satu juta, satu juta. Ini dikeluarkan kapan? Ya saat itu dua setengah persen. Karena ini bukan milikmu semua dua setengah persen ini ada milik saudaramu yang itu disebut infak ini loh dua setengah persen aku kemarin tanya terus gimana itu aplikasinya kalau memang diterapkan seperti eh, era kanjeng nabi ya tapi kan ini sistem sistem itu nggak bisa berjalan kalau ada satu saja bermasalah nggak bisa semua harus dalam uh, aktif di sistem itu baru bisa berjalan. Contohnya begini, sepeda motor itu sistem loh, ya bensin ada, ya uh, roda keadaannya bagus, ya tapi businya mati, nggak jalan itu, nggak jalan. Karena ada ada satu anggota sistem itu yang nggak nggak bekerja nggak aktif busnya mati nggak bisa jalan. Sekarang busi hidup bensin ada bannya kempes nggak jalan juga mau mampus apa kamu naik sepeda bannya kempes bannya bagus anginnya cukup businya apinya bagus pengapiannya bensinnya nggak ada sampai motor kamu nggak bisa jalan itu 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 penjelasan tentang sistem jadi sistem itu bisa berlaku kalau semuanya on the track ini sistem ini makanya nggak segampang yang diomongkan kafir gila kemarin itu ini sudah diaplikasikan bukan sekedar teori tinggal kita mau nggak memasteri apa yang sudah diajarkan kancing nabi di Madinah al Munawwarah itu tapi ingat ini sistem semua yang terlibat harus masuk dalam sistem ini baru dia bisa jalan. Gitu loh, ya. Nah, jadi begini, bukan berarti aku dapat satu uh, juta terus dua setengah persen aku storkan sekarang Enggak. Itu ada petugasnya nanti yang ngambil, gitu loh. Ya, jadi ini dikumpulkan yang dua setengah persen ini ada nanti ada petugasnya, ya tinggal nanti itu kan kan kemarin ada si Koya ini kalau nggak lihat yang seri satu nggak ngerti ini kalau harus langsung seri dua itu bingung dia si Koya kan membentuk badan baitul mal baitul mal nah, nanti baitul mal itu membentuk pekerja pekerja yang mengumpulkan ini nah, gitu loh jadi tiap rumah tiap rumah tiap rumah itu sudah menyisihkan dua setengah persen dari apa yang dia dapat itu dikumpulkan nanti misalkan seminggu sekali atau sebulan sekali ada petugas sebagai kolektornya dua setengah persen ini jadi kalau kita tahu di sini ya aku juga ini ya hanya ngomong juga aku juga belum bisa menerapkan ini ya kalau kamu punya uang satu juta hari ini sebagai rezekimu itu nggak semuanya hakmu loh ada dua setengah persen yang harus dikeluarkan sebagai infak Cuman kamu mau mengeluarkan kemana? Siapa yang mau memungut? Siapa yang mau mengkoleksi, mengkolektornya? Petugasnya yang ngambil nggak ada. Terus nanti mau di untuk bayar apa nggak ada nggak bisa karena sistemnya nggak jalan gitu loh makanya pahami dulu apa itu khilafah apa itu khalifah tapi masalahnya dipahami secara keliru, seolah-olah orang yang bicara khilafah, khalifah, mau makar, itu kan jadi masalah sekarang. Ya kalau orang Islam itu harus berusaha mau menjadi khalifah dong. Kalau dia nggak mau dari dalam hukum Allah, ya jangan bilang jadi umatnya Allah, kan begitu. Kacau sekarang ini Seperti yang aku sering-sering ungkapkan Kafir disalahpahami Karena bilang ngomong kafir katanya mengucat Digubah jadi non muslim Kan jadi kacau Sampai mampus gak ada surat Ya ayuhan non muslim itu gak ada Ada ya, ya ayuhan kafir Tugas kita sebetulnya Kita itu jangan bermain ya Jangan kita menari Di atas gendang Yang dipukul oleh kaum-kaum liberalis Yang gak suka terhadap islam Kok kita ngikuti mereka terus merubah kafir menjadi non muslim? Aku nggak ngerti kerangka berpikir otaknya itu gimana gitu. Dan itu pun yang merestui itu orang-orang yang sudah dianggap tokoh-tokoh agama. Coba. Seharusnya tugas mereka menjelaskan gini loh pak, gini loh bu, gini loh mas, gini loh mbak. Kafir itu sebutan bukan hinaan. Artinya apa? Orang yang menutup. Kami pun kafir terhadap yang di luar Islam goiru Islam kami kafir kami menutup yang kami menerima hanya aturan Islam jadi setiap kita iman setiap kita kafir saya tidak mau kalau dibilang saya beriman terhadap yang di luar Islam maka saya lebih senang dikatakan kafir oleh mereka mereka yang di luar Islam kalau gini kan dijelaskan kan enak jadi kalau aku bilang anda itu kafir artinya anda menutup terhadap Ajaran Islam kan bener Anda bukan penerima ajaran Islam, gitu loh. Jadi istilah itu nggak sembarangan, dia punya punya konseku, konsekuensi logis, eh, makna terminologinya itu punya sendiri-sendiri. Seperti ini, infak kok di sini jakat jadi kacau. Nanti jakat tempus delitinya ada lagi dan jakat lebih ruwet lagi. Karena jakat itu nanti gilirannya jakat kita ke sana itu dua yang harus dipenuhi nilai nominalnya dan tempusnya waktu dan besarannya berapa harus dipenuhi dulu macam-macam jakat jakat usaha jakat pertanian nanti beda lagi jakat tambang ada lagi aduh lengkap jadi aku bertanya kenapa kok diterjemahkan jakat kamu baca itu aku pegang yang ini loh ya. Enggak tahu yang yang depan nggak apa, jadi yang aku baca yang Android ya, apa yang di depan lain nggak tahu aku belum cek ya, jadi di sini haknya itu jakatnya, bukan haknya itu infaknya, infaknya kamu bayar ya, yeah. jadi nggak nutut waktunya ini, ini sudah 43 menit, jadi gini loh ya, infak membelanjakan apa yang kita punya di jalan Allah. Kita sudah nukil kemarin, apa kata Al-Quran? Apabila kamu membelanjakan nih gampangnya supaya cepat aja ya. Satu biji maka itu akan tumbuh menjadi tujuh tangkai. Setiap tangkai ada seratus biji berarti tujuh ratus. Satu menjadi tujuh ratus. Infak. Nah sekarang sudah tahu ya. Sekarang kapan dia dikeluarkan? Kapan itu berarti waktu, tempo. Jadi kalau ada majalah Tempo dulu kan ada kan, itu majalah bagus itu. nggak tahu sekarang kemana Tempo itu. Sebelum Intisari dulu Tempo, tapi kalau kamu goblok nggak tahu kamu. Kalau orang keren tuh bacaannya Intisari Tempo. Ya. Terus nanti ada suah eh, majalah ekonomi apa itu ya, suah sembada. Terus nanti kalau teknik arsitektur itu ada asri, itu majal-majalah berkelas. manjalannya orang. Jadi orang itu bisa dilihat dari bacaannya. Otaknya itu apa? Itu kan dari hasil bacaannya. Jadi lihat aja bacaannya. Apalagi dia nggak pernah baca. Orang yang baca aja kadang-kadang keliru. Ya makanya kan aku ingatkan eh, kajian utama tadi malam. Karena salah membaca, nggak tahu apa pesan yang mau disampaikan sehingga diksi ia itu dipahami keliru padahal ya itu sudah jelas kok ya oke okay. kapan dikeluarkan saat kamu mendapatkan rezeki berapa ah ini ini nanti nggak tahu ya ini umumnya dua setengah persen tapi ini kerja pukoh begitu kamu dapat rezeki kamu keluarkan ya begitu kita panen kita keluarkan ya terus nanti ya itu aku bilang tadi sistem kita sistemnya nggak ada nggak jalan Ya, kalau ada sistemnya ini terus kamu kumpulkan, ya. Nanti misalkan petugasnya datangnya tiap satu minggu, tiap satu bulan. Ini nanti di, di, dikelola oleh uh, baitul mal di bawah pengawasan si Dan ini harus tersentralistik dari rakyat, dikelola negara dikembalikan untuk rakyat. Gitu, ya. Jadi. Uh, akuntabilitasnya itu bisa dipercaya dia benar-benar uh, diaudit ya bisa tahu kemana kemananya sudah jelas kan dari rakyat dikelola negara untuk rakyat gitu ya uh, waktu kita tidak cukup tapi masalah infak sudah selesai Ten terus uh, sodako jakat tatowu ah ini waktu kita nggak nutut Apakah kita ini kita tunda menunggu oh, Idul Fitri atau Ramadan tahun depan atau gimana? Nggak tahu aku terserah kalian saja. Yang jelas se -se sebatas yang aku ketahui, infak sudah aku jelaskan sedemikian rupa. Silahkan kamu cari informasi di kajian-kajian lain mungkin ada kan banyaklah itu ya. E, Silahkan saja nggak ada masalah sebagai komparasi. Jadi infak itu membelanjakan apa yang kita miliki di jalan Allah ya yang Allah ridho satu udah dibalas menjadi 700 ya tempus delitinya ketika kapan ketika kita dapat rezeki kita dapat rezeki satu juta hari ini bukan satu juta itu milik kita semua ada impact orang lain ya yang harus dikeluarkan dua setengah persen masalahnya sistem kita tidak jalan gitu aja ya oke e, sampai di sini dulu ya nggak tahu nanti bagaimana kedepannya tentang sodako zakat atau bu, belum selesai sementara nanti malam kami sudah e, apa namanya sudah takdiran ya apakah ini kita tunda untuk Ramadan tahun depan dan aku tolong diingatkan atau dilanjutkan atau gimana terserahlah gimana enaknya ya oke sampai di sini dulu ya pesan aku jaga Allah jaga kanjeng Nabi jaga Alquran jaga sholatmu ya jadi bingkai iman Islammu yang paling dalam dan paling indah simpan itu tapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain semoga kita mendapatkan keberuntungan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima ya dan Alhamdulillah eh, kami sekeluarga ini merupakan eh, yang terakhir untuk tahun ini. Jadi nanti malam kami sudah takbiran. Fenomenanya kan ini sepertinya ada yang lusa ya. Ada yang lusa ya terserah terserah saja lah pilihannya masing-masing. Itu semua ada sebabnya. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya duit. Karena apa? Karena kegiatan itu ada duitnya. Sidang ini, sidang itu, kok ya, sudah satu suara saja, gitu loh. Atau anggarannya dihapus lah. Coba kalau nggak ada anggaran, mau mereka sidang. <gambil> jadi, ujung-ujungnya tetap aja duit. Jadi, umat yang jadi korban. <gambil> Tapi, bagi yang dewasa, nggak ada, nggak akan jadi korban. Bagi yang sudah berpikir dewasa, silahkan pilih mau besok atau lusa, monggo-monggo saja. Ya, oke. Okay. Salam isra' semuanya, ya, sebagai penyemangat supaya kita tetap rajin belajar, ya, belajar Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an sama baiknya. Oke, okay. bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim.